Sektor tunggal putri Indonesia yang selama ini menjadi pesakitan secara mengejutkan mampu kuasai babak semifinal India Grand Prix Gold 2017. Tiga Sri Kandi Bunda Merah Putih yakni Gregoria Mariska, Hana Ramadini, dan Fitriani sukses melenggang ke empat besar secara dramatis. Ya, Fitriani akan berjumpa unggulan pertama tuan rumah Pusarla Shindu, sementara satu partai lainnya akan terjadi All Indonesian Semifinal antara Gregoria kontra Hana. Dan torehan ini juga menjadi kali pertama bagi Indonesia tempatkan tiga wakil di babak semifinal pada level Grand Prix Gold. Hebat. Nah, dua wakil Indonesia lainnya masih bertumpu pada sektor ganda putra, yaitu Berry Angriawan dan Hardianto lolos ke semifinal usai mengalahkan unggulan kedua asal Denmark, David Dohart dan Mathias Christiansen. Sementara satu tempat tersisa diisi oleh Muhammad Rian dan Fajar Alfian yang sukses menundukkan ganda Singapura Dania Bawa Krisnanta Hendra Wijaya. Wah, seru ya.